Dapat tahu langsung ya. Ops. Lagi, lagi. Muatannya sedang dilakukan pembongkaran ya bosku. Lagi, 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 lagi. Oke, berhasil bosku. Halo, assalamualaikum bosku. Berjumpa lagi di YouTube Regar TV. Pagi ini kita telah berada di tanjakan. Wih, batu Jomba ya. Ini tepat di hari Sabtu, tanggal 31 Agustus tahun 2024. Pagi ini juga kita telah melihat ini ada dua truk yang insiden di tanjakan Batu Jomba ini ya bosku. Ini truk Hino Euro 4 ya, los bak muatan bucket eksavator bosku. Ini terpinggir ya, masuk ke paret di tanjakan Batu Jomba. Dan ini fuso engkel, ini terbalik dan kabin hampir lepas ya. Terus ini truk, yang terberem atau ke paret ya bosku. Muatan bucket. Oke bosku, ini kita bergeser ke bawah melihat langsung truk fuso oranye engkel ini ya. Seperti yang kita lihat nih, kabinnya hampir lepas ya. Wah, ini muatannya padi bosku. Astaga. Muatannya padi. Udah pada basah ini. Ini saat menuruni tanjakan ya, bukan menanjak. Yeah.
Tendang bosku. Malah tambah nyungsep bos gue. Oke guys, teman tim Paya ini. Makanya. Ini akan dicoba lagi ya bosku, dengan tali seninya dipendekkan. Masih tidak sanggup bosku. Masih tidak sanggup. Atrek kemakiri terus, pulak pelarem jauh. Kanan terus. Let's go.
Pakai tas. Oh, no. Oke bosku, penarikannya berjalan dengan lancar. Bang, baca bismillah bang dari bawah biar naik. Karena dia hantunya ini sampai di jalan. Jangan maju bang. Ini ada truk trailer Shiba Surya bosku, Pau JH6 ya. Di atas masih ada dua lagi ya. Ya, ini yang terakhir bosku ya. Ini muatannya sedang dilakukan pembongkaran ya bosku, dipindahkan ke sana. Ini muatan padi ya.
Sudah mulai rata ya bosku, sudah mulai rata dan tidak bergelombang lagi. Namun perlu kita ingatkan ini hanya bertahan sementara saja ya. Setelah ditimbun dan dipadatkan, ini kita lihat langsung rusak lagi. Itu baru dua kendaraan ya yang lewat. Iya, langsung rusak lagi kan. Baru tiga kendaraan. Itu pun yang baru menurun ya. Langsung. Empat kendaraan langsung hancur lagi di sini. Nah, ini yang dari bawah kita pantau langsung ya. Ups, langsung terbenam. Langsung berserakan lagi timbunannya. Ini ada lagi ya, truk trailer kita curia. Kita lihat langsung. Sapu semuanya. Langsung disapu. Ya namanya juga timbunan kan. Thank you.
langsung hancur lagi bosku, bergelombang lagi. Jadi kubangan lagi. Jadi kubangan lagi. Akibat timbunannya yang sudah berserakan tadi ya. Hampir saja. Ya, diulangi lagi bosku. Oke. Coba lagi. Coba lagi ya bosku. Oke. Masuk lagi nih. Menarik, menarik, menarik.
Ups. Habis napasnya. Oh, iya, berarti. Roti. Oke bosku, saat ini kita telah melihat satu unit ekskavator alat berat untuk evakuasi truk Hino yang terpuruk di paret tanjakan batu Jomba ini ya bosku. Sepertinya ini yang duluan diangkat pantatnya ya bosku. Tidak langsung ditarik. Ya, langsung. Barbar. Oke. Hasil. Berhasil anak buahku.
Oke, satu telah terselamatkan dan tinggal si Oren bosku. Semua batu-batu yang diparet diangkat ke bus itu. Peratur muda. Rubuhkan. Oke, bosku, lanjut di sini proses untuk evakuasi truk Puso Engkel yang terbalik ke jurang Batu Jomba ini ya. Di proses ini menggunakan satu unit alat berat ekskavator ya. Terlihat ya, untuk kabinnya ini masih terangkat. Ini sudah berdiri ya, namun masih posisi di tepi beram atau jurang di Batu Jomba ini. Oke, setelah truknya ditahan,
ini lanjut untuk proses penarikan. Ini sudah berhasil ditarik ya, sudah berada di atas jalan. Oke, bosku, ini sudah berhasil di atas dan sudah berada di atas jalannya, tinggal cari lokasi untuk lebih aman dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Oke, ini untuk di pinggir tanjak. Berhasil dipinggirkan, tinggal ekornya. Oke, sudah berhasil ya bosku, dan di sini kita lihat ini kerusakan dari truknya yang penyok.
juga ini sudah oleng. Oke, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memecahkan bau batu yang ada di persis atas tanjakan ya, ban bulat. Namun sepertinya keras dan tidak bisa bosku. Ini alatnya sudah dipulangkan bosku atau sudah berangkat ini yang meninggalkan Batu Jombang, karena evakuasi kedua truk sudah berhasil. Oke, terima kasih.